Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari parkiran belakang Terminal Cileungsi, Kabupaten Bogor ya. Dan untuk pagi ini di hari Kamis 2 Mei 2024 ya, jam 7 lebih 11 menit nih teman-teman. Kondisinya sudah terparkir rame nih, bis-bis akap tuh di Terminal Cileungsi. Wah, luar biasa. Penuh banget nih tumben nih pagi ini. Walaupun masih jam 7 udah penuh banget. Yuk kita lihat, kita absenin kira-kira pagi ini ada unit apa yang menarik di Terminal Cileungsi. Yuk kita absenin saja hingga tuntas videonya. Dari yang ujung teman-teman ada unit dari New Santika tuh, warnanya pink. Cileungsi Jepara, di belakangnya ada Mahardika ya. Cileungsi Wonogiri nih. Harusnya sih angkatan pagi, soalnya Mahardika ada 2 unit tadi saya lihat. Biasanya satu angkatan pagi, tapi ini nggak jalan. Kena terpal semua ya. Di sebelahnya nggak ada Kalingga Jaya. Cileungsi Jepara juga ya. Di belakangnya ada Brep. Ada Brep. Itu ada Adibas. Kita lihat ke sebelahnya lagi. Dan di sebelahnya juga ada Mahardika. Wah, ada 2 unit nih Mahardika. Ini yang baru datang sepertinya. Dan ini yang perpal dari semalam mungkin ya, atau dari kemarin ya mungkin, Mahardika. Dan itu depan ada Garuda Mas dan Rana Jaya 2 unit nih. Apa 3 unit ya? Jadi kalau nggak salah lihat sih ada 3 unit Rana Jaya, teman-teman. Coba kita ke sebelah sini. Nah, nih. Tuh, Rana Jaya ada 3 unit. 1 2 3 luar biasa ada 3 unit. Untuk Mahardika ada 2 unit. Banyak banget nih bis. Yuk kita coba lihat absenin di bagian belakang di tempat pencucian bisnya. Yuk kita ke sana teman-teman. Dan ini untuk di parkiran tempat pencucian bis sudah juga lumayan banyak yang masuk. Yuk kita lihat satu-satu armadanya teman-teman. Nih dari sebelah sini ada Baladika, julukannya Jatipuro ya. Misalnya Cileungsi Jogja nih via Kartosuro, sini ada pasukan Sinar Jaya. Oh, ada 2 unit juga nih, apa namanya, Kalingga Jaya, satu di sini, satu di sana tadi tuh. Nih di depannya Rana Jaya nih, ada 2 unit Kalingga Jaya. New Santika juga 2 unit nih, satu di sini, satu lagi tadi di depan ya, yang warna pink itu teman-teman. Wah, banyak unit yang pada perpal nih, jadi penuh Cileungsi. Dan ini 2 unit, unit terbarunya dari 27 Tran. Cileungsi Malang berjulukan Artemis JB5 single glass teman-teman. Dan ini dia untuk unit STJ nya ya. Ada Sudiro Tunggai Jaya mesin depan berjulukan Aporva. Wah, akhirnya si Aporva kembali mengisi lane Cileungsi nih teman-teman. Wah, keren banget. Terus di sebelah sana ada Sumberalam Al-Fatih 79 OC. Dan nih unit dari Sudiro Tunggai Jaya ke Aporva. Mercy OF 1623 ya. Ini biasanya ngisi Cileungsi Madiun via Karanggede mungkin ya. Untuk Al-Fatih. STJ ke Aporva. Kita keliling teman-teman. Ini unitnya ya, lagi dibersihin. Speed Hunter. Ini unit STJ pertama yang pagi ini ngisi Cileungsi. STJ apa Aporva. Sebelahnya ada Berlian Jaya. Dan nih unit keduanya ternyata ada Sudiro Tunggai Jaya. Apaan ini ya? Karisma Jaya atau Troll Tunggai ya? Coba kita lihat tampak depannya dulu teman-teman. Dan ini tadi dicuci.
Ternyata unit keduanya ada Sudiro Tunggal Jaya Katrol Tunga nih teman-teman, yang ngisi Cilengsi. Ini Wonogirinya ya. Tumben nih yang ngisi unit nih, biasa ngisi Poris ya. Hari ini rolling yang ngisi Cilengsi. Hino RK8. Depan JB3, belakangnya JB2 nih teman-teman. Jadi JB5 ya. Luar biasa. Ini ya, kondisi pagi ini di Terminal Cilengsi Bogor. Luar biasa. Kita lihat tampak belakangnya yuk sebentar. Dan ini tampak belakang. Guys, mungkin untuk STJ ada dua armada ya hari ini. Ada Apurva dan Troll Tunga, dua armada. Satu Madiun, satu Wonogiri. Dan untuk kondisi pagi ini lumayan ramai di Terminal Cilengsi itu. Dari ujung sana sampai ujung sini full dengan unit-unit. Guys, terima kasih untuk video kali ini. Nanti kita update di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.